Latex, latex. What? Lagi, lagi. Tarik lagi, Ki. Sabar, anjing. Ya Allah. Goblok. Sakit arah gua. Nih, sini dapat nih. So, sebelum gue mulai videonya, gue di sini mau ngasih tahu aja bagi kalian semua yang belum tahu aja nih ya, kalau gue itu sering main Mobile Legend pakai emulator, nggak pernah lewat HP, entah itu live streaming, entah itu recording, dua-duanya itu lewat emulator. Dan emulator yang gue pakai itu adalah Nox Player. Alasannya itu sangat simpel, karena kita nggak perlu mikirin panasnya HP, memorinya HP, dan semua itu bisa diatur sesuai kemampuan PC kita. Dan nanti gue bakalan jelasin di step berikutnya. Jadi untuk step yang pertama, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi di bawah, karena di situ gue udah kasih linknya. Atau kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya, dan di sini langsung ada tombol unduh atau download. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung aja kunjungin Facebook fanspage-nya atau kontak langsung di sini, guys. Tapi saran gue langsung di Facebook aja, karena di sana ada tutorial-tutorial entah itu untuk setting-setting game FPS ataupun game MOBA. Oke, karena gue udah download sebelumnya, setelah kalian install itu bakal muncul dua yang kayak gini. Yang pertama itu adalah multi dive, jadi kalian bisa bikin emulator kalian itu jadi beberapa, dan kalian bisa buka 2 atau 3 tab sekaligus bahkan. Jadi untuk game yang sama kalian bisa mainin banyak gitu. Dan kalian bisa langsung setting aja kemampuan dari Nox Player kalian itu sesuai dengan kemampuan PC masing-masing. Kalau gua sih dimentokin semua di sini, guys. Dan kalian bisa atur-atur sendirilah, gua yakin kalian paham. Setelah kalian setting, jangan lupa pencet save setting. Terus kalau misalkan kalian mau download game, kalian langsung aja ke Play Store, pastiin kalian udah login pakai email kalian karena ini Android, jadi ya emailnya yang Android ya. Oke, kita langsung aja cari Mobile Legends Bang Bang, dan kalian langsung aja install. Karena gua udah install, ya udah, kita langsung aja open Mobile Legends-nya. So guys, di sini gua bakal nunjukin gimana cara gua nyeting-nyeting si kontrolnya ini. Kita langsung saja ke tombol ini atau CTRL1, dan kita atur-atur masing-masing nih ya. Kalau gua udah gua setting semua, dan ini nggak bakalan gua ubah. Mungkin beberapa hal aja yang bakalan gua kasih contoh. Yang pertama ini, kita hilangin dulu fungsi ini karena ini nggak penting. Jadi kalau misalkan nanti di next video masih ada, tolong diabaikan aja. Dan ini adalah yang mau gue kasih tahu. Jadi kita bisa gerakin pakai klik kanan kita, nggak usah pakai WASD kalau kalian mau ya. Ini bisa di on offin aja, dan untuk ngatur sensitivitynya itu ada di sini. Kalian bisa naik turunin aja. Kalau gue saranin sih ya agak atasan sedikit, terus jangan lupa save-nya. Terus jadinya kita bisa begini, guys. Nah, ini udah kayak main Dota lah pokoknya. Oke, next, selanjutnya ini adalah hal yang paling penting. Ini yang biasanya orang-orang nggak tahu. Di sini ada skill-skill, ini gua hapus dulu. Dan Nox ini punya fitur khusus untuk game-game MOBA atau FPS. Nah, kalian langsung aja cek yang tadi di Facebook kalau misalkan kurang jelas di sini, tapi gua bakalan praktekin. Caranya adalah kita langsung ke sini dan langsung di drag aja ke skill-skillnya. Kalau ini ya, kalau gua pakai tombol 1, yang ini pakai tombol 2, yang ini pakai tombol 3. Dan jangan lupa di save. Jadi kalau misalkan kita pencet tombol 1, itu bakalan muncul tuh si skill-skillnya, guys, begitu. Dan kalian juga bisa setting-setting. Jadi kalian tinggal ke tombol keyboard lagi, dan di sini kita lihat nih, ada sensitivitasnya kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan ini kita turunin, itu bakalan jadi sensitif banget. Kalau gue sih saranannya yang turunin biar gampang aja gitu. Gerakin dikit aja nih, tuh di tengah si AK-nya kita bisa ngubah-ngubah arahnya itu cepat. Kalau misalkan semakin tinggi tadi settingannya, itu semakin susah digerakinnya begitu. Kita coba sedikit ya, kita coba sedikit nih. Misalkan kita naikin aja nih ya, save. Ini bakalan susah untuk digerakinnya. Tuh. Jadi kalau misalkan kalau lagi rusuh tuh, ntar takutnya nggak bisa ngarin dengan bener gitu. Tapi ya saran gue mendingan kalian settingnya di paling bawah atau di medium. Gue sih ya di tengah-tengah sih kalau gue enaknya sih. Dan sisanya tombol-tombolnya itu kalian bisa langsung aja. Contohnya yang ini langsung aja. Kalian tinggal pencet tombol yang begini nih, guys, nih. Nah, tombol yang begini diubah ukurannya aja, terus dipasin deh, crot, selesai urusan kan. Terus tombol-tombol yang lainnya kalian gampang, kalian tinggal klik-klik aja dimanapun itu yang kalian butuhkan, terus kalian setting dengan tombol yang paling nyaman untuk kalian, guys. Dan semoga tips ini bermanfaat buat kalian semua. Kita langsung aja ke gameplaynya. Yo guys, di sini kita bakalan mainnya nggak sendiri lagi, ditemenin sama teman-teman yang lain karena bajunya sama, harinya sama, waktunya sama ya.
Dan orang-orang yang sama ya, dengan kegagalan kemenangan kemarin tuh yang episode lalu tuh, kita akan membuat ini menjadi kemenangan yang perfect ya. Karena gue di sini memakai Akai skin baru ya, skin Solin Mong ini, terbaik sih. Akai lu udah top RT top RW toh? Wah, top camat pak sekarang pak. Hati-hati pak. Naik jabatan toh? Udah jabat? Oh belum. Kalau udah mitik baru tuh kabupaten. Udah kayak lomba. Tanpa basa-basi kita langsung aja mainin, karena gue bakalan nyobain skin baru, bukan review aja, nyobain pak. Intinya yang gue tahu dari Akai ini yang baru ada perubahan efek-efek sama berubah warna juga kalau nggak salah. Dan ya udah itu aja, langsung aja. Makanya kayak Po ya, Po, bapaknya Po tau nggak lu? Iya yang udah galak, yang sangar. Po ini depu. Bukan. Panda ya. Po ini depu sih anjing. Po ini depu anjing. Ini Apipi kan? Apipi. Tahu kan lu yang Apip yang ditaunya tuh. Halo, langsung tebar pesona bangsa. Bo Apip, gila. Dan ada Mr. Okto sama Kopetra di sini. Yah, lewat anjing, kecepetan. Oh, main sama Mister. Oh ya Allah. Ya Allah. Keren enggak dianggap lagi ya Allah. Live enggak bang. Langsung nanya live mulu nih. Maaf nih. Wah, semuanya aja. Ajak obrol Pak, ajak obrol. Biar sibuk. Enggak ah, yang ditanya lu. Menarik apa? Ih, ada retail di situ ya Allah. Eh, ya Allah, ya Allah. Gua bekuin. Sama, gua juga masih level 1. Anjir, jadi abuk kita. Mundur dulu. Ya Allah. Ini orang cepret. Lu mati lu. Takut ya. Kasih tahu toh. Faninya. Fani serem. Kenapa ya? Demi apapun Fani serem. Zaknya bikin ngeselin, Wik. Wah. Aduh, sakit nih. Makan nih. Makan. Ya elah. Pak, tolong, Pak. Oke, enggak apa-apa. Udah mantep itu wajib. Lu pulang dulu atau mau ngelut ini dulu? Ngelut. Ngelut enggak tuh bahasanya. Wah, ada yang ngechat kapan mythical, Bang? Wadadau. Wah, kurang ajar. Enggak bisa nih gini nih. Takut gua ada faninya. Wik. Tuh. Iya, tahu gua juga. Ya Allah. Bodoh. Sabar, ntar biar pasnya gue tarik. Kasih tahu. Kok kayaknya Kopet ngebully orang ya di tengah ya? Di atas. Salah. Apip Yilna, berarti. Di atas gue bully juga percuma tuh. Enggak bisa anjir. Lagi, Pak. Irita miss. Enggak peduli. Pak, miss Pak di bawah, Pak. Pak, miss Pak. Ya dia maju. Mati lu sini pencet anjir. Mampus jadi abu. Kena, ya Allah. Salah pencet. Jadi abu teman gue ya Allah. Salah pencet. Cakep. Itu maksud gue begitu. Doanya kemit lagi. Enggak apa-apa. Hancurin Wik. Jadi abu banget. Makan jadi abu. Gue cabut. Balik lagi ke bawah. Iyo, kita ke bawah. Kasih tau. Kita ke bawah. Mau apa itu? Wrr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 r
Pak, dapat Pak. Pak dapat Pak. Pak dapat Pak. Dapat Pak. Gue dapat. Anjir, hidup gua tank. Enggak tahu apa tank bersatu tak bisa dikalahkan nih. Tengahnya gimana tuh, aman? Aman, aman, aman. Ini macem-macem sama gua. Gua enggak ada ulti ya, gua enggak ada ulti. Slow, 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 slow. Tahu gua enggak bisa bunuh dia apa? Oh, dikit. Ya, maksud gua. Jadi abu. Jadi abu. Jadi abu. Mana ya? Hit, cepret, meninggal. Hit, cepret. Wei, wei. Wei, jadi abu lu. Jadi abu lu. Macam-macam dia. Duo tank dilawan meta nih, meta nih. Macam-macam dia. Lari satu muter. Ayo, ayo. Habisin towernya. Gua salah beli lagi. Gua pegen mana? Waduh, salah beli enggak tuh? Mang. Pak, abis ini kita turtle, Pak. Mohon dibantu ya. Enggak ada ulti gua. Dibantu ya. Mohon dibantu ya. Pip, bantu ya. Turtle nih. Turtle. Aku nyatu jadi turtle lah. Biar enggak ketahuan ada gua di sini.
Ya udah gua juga. Ini gua nyatu semua nih. Yah. Ya kenapa nih? Klik, Pak. Oh, ya Allah. Untung ya Allah. Ya Allah miring enggak tuh? Minggir ge. Pak, kok jadi? Pannya macem-macem sama gue songong. Kasih tau Pet. Yuk kita matikan hilda ya toh. Ntar regen dulu. Ntar ya. Oke. Yah monyet. Pas banget ya mundur. Tadi ya, mana gue pak? Kita pusing sampai tower 2 yuk. Ayolah. Ayo. Gue regen. Iya nih. Ini lo. Kapur lo kan? Gua mau kita terusin. Ya Allah ya Allah. Papa. Ya Allah. Ya guanya mundur. Nih, gua usir ayo mundur. Mundur. Wick. What the fuck, Wick? Enggak, ada gua. Ular anjing, ular. Ular enggak tuh. Mana gua habis, Pak? Mana gua enggak kuat? Sama mana gua enggak kuat? Itu fisikalnya berapa sih? Banyak ya? Fisikal atau magic sih? Fisikal, Eudora atau magic? Kebanyakan fisikal ya? Aduh. Kayaknya gue ganti skema deh. Sama gue juga. Skema anjay. Skema dong mainnya. Ntar deh. Mainan gue skema aja. Ntar aja dah. Kasih tahu Pip paninya datang. Apip datang semua. Pak Miss Pak. Pak. Ribuan ya. Miss Pak. Terimanya kemis. Mau gimana ya Pip? Pak Miss. Maaf. Maafin Pak. Ya, tor. Minggu 285, Pak. Pulang aja mending gua. Enggak apa-apa. Langsung cabut, Pak. Cabut. Ayo datengin sini. Sini. Yaudah. Solo. Tarik. Ya, kena. Gua pikir dia ngarah sini dikit. Bentar. Kalau Fanik sini dia mati kok. Maju. Ya, tarik. Tarik sile Bapak, lu kira. Maju. Nih gua maju nih. Gua maju nih. Nih, Hilda nih jadi abu nih. Maaf nih. Beku lu, ya Allah enggak kena. Kena lu. Mana lu? Mana sini Hilda? Ya Allah kok susah ya ngejarnya. Ya Allah ngebut. Pet. Ya ampun. Kena, ya ampun. Cepret. Oke. Bangal aja lah. Gak bisa konten. Kita udah kalah kemarin. Gak bisa. Ya toh. Maksudnya dia mereka nya yang kalah, cu. Oh gitu. Oh. Kira kita anjir. bentar dong. Yolo aja lu. Lu mam apa sih? Om. Oke, gua kedatang. Nih. Makan nih. Tarik lagi. Jadi abu semua ya Allah. Mandinya. Diam dia. Ya, pasrah. Ya, pasrah. Oh, itu stun. Pasrah. Oke, itu stun. Stun luar gua tadi. Oh. Aku solo bawa. Jauh. Oke, guys. Jauh. Oke. Oke. Gimana yang ngechat gua lupain dia? Oke. Gimana ngechatnya anjing? Lupa aja. Bapak, ya, ini Pak, Bapak, gua tarik. Oh, dapat. Pak. Pak, Rafaela nih, Pak. Rafaela, Pak, enggak jadi, Pak. Enggak jadi, Pak. Tenang. Oh, tenang, Pak. Mana itu? Masuk. Gua kabur. Woi, mati nih, mati jadi abu nih. Ya Allah. Mundur. Gila. Dia tarik keluar enggak tuh? Bang kami bosan kalah. Dia mau kita yang itu tuh dia mau menang. Wih, lord itu lord. Gua 285 ya, Pak. Maaf nih. Gua enggak akan ulti sampai musuh datang ya. Gi, bisa gantian gak Gi? Gua kok belum itu ya? Belum tebel ya? Oh, gua angin digebukin, ey. Gua ada yang salah nih. Apaan tuh? Ya Allah. Ntar gua ada yang salah build anjir. Mantesan. Paninya, Pak. Mana? Tiba-tiba di mid 3 orang anjir. Buset deh. Niat banget kok enggak mati lo, Pip. Gua sibuk ngituin build anjir. Apa ya, Pak? Dapat, Pak. Pak, ada Fanny, Pak.
Pak, ada Fani Pak ini, Pak. Fani Pak. Pak, jadi abu, Pak. Pak, jadi Fani. Ntar. Kasih lagi. Ya Allah, darah gua baru lihat. Toto, udah toh, ntar ga ada yang defend lu toh. Oh iya juga ya. Ini gua dapet ini. Gua tarik. Culas gua pake bola. Culas ya tuh. Kan gua ga pake bola. Culas ya anjing. Ntar Pak, buildnya gua agak sedikit ngaco nih, Pak. Pak, mundur, Pak. Biar dia defend. Mundur. Ah, gua ke belakang dulu ya, kalian ngehutan. Tahu enggak sih pantesan dari tadi itu gua kayak lembek gitu. 8-0 nih. Tersendat anjir. Lihat ya, power tengah masih utuh. Power atas. Kalau gua enggak tinggal mah enggak bisa ngebunuh-bunuh lu. Kasih tahu, Pet. Ya. Ya, yo. Gua gigit, Pet. Foto enggak tuh? Sama Apip aja yang terkenal. Eh, nge-lag. Iya. Mati lu, Pet. Yaudah, Apip. Wah, sama Rafaela sama bisa slow ada mamang camat nih foto, dia minta foto, hey. Ya Allah, minta foto, hey, ya Allah, hampir gua ulti, Pak. Ini gua udah siap buka ular nih. Ya udah, sini foto dah, foto, ayo foto. Foto ya Allah, ya wow. Wah, ini orang nih nyari mati dia. Ya. Ya, yang ke-kill dia. Gak sengaja. Lu kan pakai helmet, toh. Oh iya juga ya. Ya Allah. Nyari gara-gara anjir itu. Siapa? Udah, Pak, jangan hospin dulu. Udah. Thank you, Bang. Udah, fotonya cepet dia. Pak, kita langsung ke sininya yuk, Pak, ke dalam. Waduh. Tarik mau enggak? Ayo. Oh, bener ya. Udah gue ya. Ayo. Totanin tuh darah gua. Gak mau ah. Gopok pasti juga gua yang kena. gua megang. Tarik. Gua. Lagi. Tarik lagi, Ki. Sabar anjing. Ya Allah. Goblok. Sakit darah gua. Nih, sini dapat nih. Dapat lagi nih. Waninya nih. Aduh ya. Aduh, ya udah guys, sampai sini aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur ya dengan video singkat kali ini ya. Anjir, lawannya dah. Apa yang paling dikit anjing 7,8. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe channel gue dan juga teman-teman gue, aktifkan notifikasinya, semuanya ada di link deskripsi pokoknya ya. So guys, gue dan juga teman-teman undur diri guys. Bye.